Hai teman-teman semua, apa kabar? Maaf, saya udah berapa nih, 5 bulan nggak upload konten, karena memang dari terakhir saya main tuh di video yang di MTB itu November kali ya, itu terakhir saya main RC. Dan sampai sekarang nih, sampai detik ini saya belum pegang RC sama sekali, nggak main karena emang fokus sama kehidupan, jadi ngurusin duniawi lah, jadinya agak sedikit lupa, mau ngelupain RC dulu sebentar. Tapi lama-lama ya kangen juga main RC, juga nggak ngupload konten juga di YouTube, juga sayang juga kalau dikosongin ya. Makanya di video kali ini ya cuma mau bilang gitu aja, maaf saya nggak bikin konten apa-apa buat yang nungguin video saya, karena emang saya nggak main. Tapi kalau teman-teman yang lain sih masih main, cuman emang nggak pernah bikin video, mungkin paling bikin video dikit-dikit ya, uploadnya di Facebook gitu-gitu aja, nggak pernah ada yang upload di YouTube karena saya doang biasanya yang konten gitu. Karena ya itulah, ngurusin perduniawian, karena ibu mertua saya juga beberapa bulan yang lalu juga meninggal gitu, terus ada masalah-masalah yang lain lah, saya jadi lebih ngurusin duniawi dulu, RC-nya saya tinggalin dulu sebentar. Tapi sekarang saya mau balik lagi karena udah kangen pengen main RC. Dan mungkin kalau yang udah tahu saya ada di mana, benar di HKS, karena mulai per 13 Maret itu HKS udah dibuka tapi masih terbatas. Makanya ini tanggal 14 Maret sekarang hari Minggu, saya datang ke HKS bukan buat main, cuma buat ngasih tahu ke teman-teman semua kalau HKS udah buka dan kondisinya juga bagus banget, pohonnya hijau banget banyak, dan ngeliatin kondisi pengunjungnya juga, karena pengunjungnya saya takutnya tiba-tiba begitu buka terus langsung banyak gitu kan, tapi ternyata enggak. Pengunjung yang masuk sini masih di, kayaknya diatur, masih dibatasi biar enggak terlalu banyak. Jadi, atau mungkin juga orang pada belum tahu kalau HKS sudah buka, tapi ya masih cukup tertib lah gitu. Dan protokol kesehatan di sini harus benar-benar dijaga. Awalnya tadinya saya mau apa ya, kalau misalkan buka tuh mau ngajak teman-teman main, tapi saya bilang enggak, jangan dulu, biar saya cek dulu pastinya gimana, takut ada aturan-aturan apa yang baru. Jadi makanya saya ngecek dulu ke sini, ngeliatin, muter berdua sih sebetulnya sama Om Tommy. Om, tuh dia nemenin saya muterin danau dari ujung sana ke ujung sana, pokoknya keliling lah jalur trek kita biasa main. Jadi kita udah puterin, dan ya setahun lebih, karena terakhir saya main di sini tuh Februari 2020 dan sekarang udah Maret 2021, jadi gila banget setahun benar-benar sama sekali nggak kesini. Dan ngeliatin HKS ada sedikit yang berubah, itu kayak bagian depan warung, posisi warung tuh jadi dipindah, yang posisi warung sekarang jadi tempat parkiran karena mungkin biar kapasitasnya lebih gede, jadi biar tempat parkir juga lebih nyaman lagi yang mau datang ke HKS gitu. Jadi buat teman-teman yang mau main RC kesini, bukannya saya ngelarang, enggak, saya mau nggak bisa ngelarang karena ini tempat umum. Tapi kalau misalkan bisa, jangan terlalu banyak personilnya, karena saya dapat pesan juga dari bapak security-nya di sini. Maksudnya kita kan biasa main kalau lagi banyak banyak banget. Tapi kalau lagi sedikit ya kadang-kadang cuma 5 orang yang main. Jadinya kalau misalkan bisa, kalau misalkan mau main agak banyak ya nanti mungkin dikasih jarak aja mainnya, nggak bisa terlalu ngumpul banget, karena kalau misalkan terpantau apa sama Pemda kan, kalau orang ada kumpul-kumpul gitu nggak bagus juga gitu. Makanya teman-teman saya juga mau saya batasi dulu biar nggak terlalu banyak juga yang main. Tapi udah boleh secara aturan sih udah boleh, nggak masalah mau main RC. Aturan main ya kayak biasalah, trek-trek biasa kita, jalur main, bersinggungan sama apa, orang-orang mancing gitu, bareng-bareng aja di situ masih nggak masalah. Cuman itu tadi wajib pakai masker, patuhi protokol kesehatan, disediain juga tempat cuci tangan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa, biar bisa sehat semuanya yang main kesini, dan seneng lah kalau misalkan bisa main lagi ke sini rame-rame bareng-bareng sama teman-teman semua. Yang jelas gitu, kalau buat sekarang ini, dekat-dekat ini, jangan terlalu banyak-banyak orang dulu main di sini gitu. Saya sih bukan melarang atau bukan apa, cuma menghimbau aja gitu loh, karena
pasti nanti kalau misalkan rame-rame kena tegur sama security gitu, karena security-nya juga kenal saya juga gitu. Kadang-kadang suka kalau terlalu rame nanti takutnya ditegur ada apa-apa. Tapi kalau masih 5-6 orang masih oke lah, 7 orang gitu masih oke, jangan sampai 15 orang juga gitu main kesini ya. Jadi gitu aja buat teman-teman, sekali lagi maafin gak bikin konten selama 5 bulan sama sekali gak ada, saya karena gak main juga. Tenang aja, RC saya gak dijual, RC saya masih merah, yang buluk masih yang gede juga masih, dan ya gitu aja, pokoknya masih aman semua, tinggal dimainin lagi aja. Jadi makasih yang udah setia, masih gak unsubscribe channel saya, yang baru join juga silakan ditonton-tonton video kita yang di HKS, karena tempat ini tuh ngasih banyak kenangan main ke saya pribadi ya, ke teman-teman juga yang lain. Jadi gitu aja videonya, jangan sungkan-sungkan untuk ngopi-ngopi bareng di warung di HKS, ngobrol sama kita-kita di sini. Yaudah, gitu aja, makasih udah nonton. Dan ini biasanya kita kalau berhenti istirahat tengah-tengah itu di sini. Tapi karena belum boleh jualan juga ibu warung, jadi masih belum buka. Ini tempat bisa kita berhenti nih. Kalau kita main pasti istirahatnya dulu di sini dulu, karena treknya yang sono berat banget. Dan ternyata setelah 1 tahun pohonnya ini ternyata nggak diberesin, jadi malah dibiarin begini, jadi benar-benar tumbang jatuh ke danau. Tapi nggak apa-apa juga lah, buat estetika biar bagus, yang penting aman, nggak membahayakan pemancing.